Mbak. Hai. Ini aku panggilnya Miss Desi. Kita akan pakai
lalu kita tarik dia, eh dijemur. Nanti ya. Oke, kalau untuk di bulu mata kita bisa menggunakan tiga tahapan. Yang pertama adalah ujung terlebih dahulu, kemudian tengah, lalu dalam, lalu akan ke atas. Supaya dengan datangnya itu bulu mata itu tempatnya natural, gitu. Jadi enggak ya langsung ambil tempat, langsung dijepit nanti jatuhnya kayak patah tetap gitu. Jadi ujung, tengah, dalam, lalu tarik ke atas. Jadi seperti dipompa ya. Oke, dipompa-pompa tarik ke atas. Oke, seperti ini. Oke,
Oke. Nanti cara penggunaannya sampai ujung 2, ujung sekatan sekarang, dan nanti disiksa sambil ditarik ke atas. Jadi supaya mempertahankan si bulu mata ini tetap putih. Maskaranya udah waterproof ya, jangan takut lagi kalau misalnya pakai maskaranya sari air. Takutnya ntar aku gak waterproof gitu kan, terus itu kan nanti pada saat aku nangis itu ya gak tenang aja ya. Pokoknya aman, semua pakai sari air aman ya, tangan aman dan ruangannya ini langsung keluar ya. Oke, kita sudah siapkan ke posisi kelopak matanya. Kira-kira saya mau beli itu teman-teman dulu, rumah ini warna. Untuk
kita sedih aja ya, karena turun gitu kan. Jadi harus hati-hati. Untuk memakai yang sujuk, kita bisa mainkan banyak warna sebenarnya. Kalau kita pakai yang shade muda, sujuknya bisa eyeshadow 2. Atau kalau misalnya kita pakai warna biru muda, biru tua, atau coklat, atau hitam, yang warnanya harus lebih gelap dari warna kelopak yang kita pakai. Saat ini saya coba gradasikan warna coklat untuk membuat sujuk. Ini di sudut luarnya aja untuk V, jadi bentuk dulu ya dari V-nya seperti ini ya. Ini bisa pakai warna agak kesini, sorry agak thank you.
jadi jangan lebih ataupun kurang, supaya nanti pada saat ditembak kaki mata hasilnya sama persis kayak bunyi sekelihatan natural gitu. Kemudian kita bisa lemnya jangan terlalu sedikit dan jangan banyak juga, jadi secukupnya aja. Dan pastikan rata, jadi jangan cuma di tengah doang atau jangan cuma di ujung ya. Jadi semuanya harus kena lemnya seperti ini. Jadi gak copot selama wedding atau gak copot selama dia beraktivitas gitu. Kita bisa double lem di bagian lemaknya. Ini. Tapi ini sedikit saja ya. Karena kalau terlalu banyak nanti lemaknya malah menempel ya, malah jadi gak bisa terbuka. Lalu kita minta modelnya untuk dia di bawah. Oke, lalu kita pasang gulungannya. Kita pasang di bagian tengah terlebih dahulu seperti ini. Lalu, nah ini langsung ke ujung dua. Lalu ke bagian serupa atau bagian dalam. Sudah dong. Hari ini bukan cuma untuk
langsung diaplikasikan sama makeup artist kita. Ini bisa banget untuk menghapus bagian eyeshadow, bagian bawah mata yang terkena eyeshadow. Nah, jadi nggak PR ya untuk bersihinnya. Namun sama sebagai makeup remover, ini kunci sih untuk kerja di sari aja. Terima kasih.